Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke YouTube channel Saif Islam Vlog. Terima kasih kepada korang yang dah tonton, share dan juga like. Dan juga masih lagi menanti walaupun video aku dah jarang-jarang keluar. Tapi tak apa, pada hari ni kita orang ada program macam Qiyam Ramadan lah. Jadi kita plan dengan family, buka puasa dekat sini, solat tarawih dan juga sahur di satu tempat yang dinamakan sebagai 82 Rening. Okey, baik, sekarang aku dah dalam villa. Okey, kalau boleh tengok, okey, kat sini ini kawasan yang kita akan review lah kejap lagi. Okey, jom. Okey, kat sini adalah kawasan pintu masuk dia. Kalau daripada pintu masuk dia, kalau kita boleh tengok dekat sini disediakan mini kitchen cabinet. Ada sinki, ada kowe, ada peti ais, microwave. Dapur je tak ada sebab kat sini mungkin dia nak elakkan kita masak. Kemudian dia bagi kita satu meja, ini dining table untuk kita ada family besar kan. Jadi konsepnya kat bawah ni dia buka besar tau. Dia buka memanjang macam ni, cantik. Jadi kita rasa macam luas lah. Satu lagi dia pakai konsep industri, banyak cahaya. Ini aku dah rakam ni pada jam sekarang pukul 6 lebih lah. Okay, 6, pukul 6 petang tapi dia agak mendung sikit. Jadi tak banyak cahaya matahari pada petang ni. Okay, kat sini adalah kawasan ruang tamu. Okay, kita pergi bawah lagi. Okay, kat sini ada satu bilik. Okay, bilik ni semua sama je. Okay, aku tunjuklah. Okay, ini dia bilik dia. Okay, tapi kita nak pergi ke atas, bilik aku ke atas. Jadi kat sini disediakan tangga. Okay, kita pergi naik atas. Tangga ni dia macam, ingat tak tapak bas mini dulu, lantai bas mini kan. Okay, kat atas ni sedikit panas. Ada kawasan untuk kita melepak lah kat bawah ni. Ada kawasan dia untuk baca buku. Yang menariknya dekat ceiling ni ada luksina, dia letak glass, jadi cahaya banyak boleh masuk. Kemudian kat sini satu letak satu rak dan juga apa, ironing table. Okay, ini kawasan kaki lima dia. Atas ni ada dua bilik lagi. Dan sini satu bilik dan sini satu bilik. Ini bilik aku lah. Okay, kawasan hujung ni tak ada apa. Cuma aku guna untuk buat semayang. Okay, sini ada sejadah. So aku semayang kat sini. Okay, jom kita tengok bilik dia. Bismillah. Okay, sorry lah bilik ni agak bersepah sikit. Okay, dalam bilik ni ada sediakan katil. Dia ada katil bagi atas, double bed lah. Okay, sini tempat gantung baju, ada kipas apa semua. Sini ada tingkap dan juga blind. Okay, ni aku tunjuk. Ni dia kalau cahaya banyak masuk cantik ni. Okay, dan yang menariknya adalah konsep toilet dia. Okay, ni je toilet tandas dia. Tingkap lakur sebagai dia punya dinding dia dan dalam masa yang sama dia boleh tarik cahaya masuk. Cuma yang tak bagusnya kalau kita mandilah kan malam apa, bayang-bayang boleh nampak lah sebab dia tak ada blind dekat sini. Okay, tingkap lakur ni kita tutup. Okay, dia kalau pakai pokok hidup ni lagi cantik ni. Dia kat sini ada shower. Bahagian tepi ni kita boleh letak sabun ke apa semua dan juga sinki dekat sini. Okay, dia simple je penginapan dekat sini. Dia pakai industri kan, jadi dia tak nampak lah fancy sangat. Cuma sekarang ni banyak lah orang pakai industri punya konsep ni. Dia mudah nak nak selenggara lah. Dia touch up sikit dia nampak cantik lah. Jadi tak apa, jom kita pergi bawah, kita tengok dekat swimming pool pula. Ok, sebelum tu ni dia, ni kawasan dia ni, luar ni kaki lima ni. Ok, boleh keluar dekat sini. Nampak? Ni balcony dia. Tapi seram juga eh. Balcony dia nampak ni. Aku pijak tulang je. Takut bocor ke tiba-tiba. Okay, angin agak kuat petang ni. Bawah tu ada swimming pool. Ni jiran kita. Ni family juga. Yang sebelah ni orang lain. Okay, ni dia ada letak hammock sini. Malam-malam nak duduk sini okey lah. Okay, jom. Dia agak panas sikit air ni. Musim-musim ni musim panas. Okay,
Kejap lagi kita nak buka puasa dekat villa ni. Apa nama dia? Villa Farid. Ini lagi besar ni. Sekarang kita nak pergi swimming pool. Kita turun bawah sekejap. Aku dengan tak ada sleeper ni. Kena pau dengan bini. Okay. Harap tak mendatangkan kecederaan lah. Okay, jom. Dia punya bricks ni macam dekat Famosa kan, Melaka. Zaman-zaman Portugis dulu. Nampak seronok je orang mandi ni. Okay. Nak terjun lah sini boleh ni. Aku ada seluar tak untuk malam ni. Adakah ini Ashman? Okay, sihat? Benang pula. Okay, kita tengok orang ni jadi duyung mandi. Raif tu kan berhenti berenang tu. Kita yang tak bawa baju mandi ni terpaksa celup kaki je. Tengok pemandangan dia. Okay, kita baru selesai solat maghrib. Sekarang kita nak pergi makan pula. So kita tengok apa ada. Jom. Buffet. Masak lemak. Siapa masak ni? Order je masak. Oh, mami punya. Apa? Ada ni apa? Terong balado. Pedas cili api. Terbaik. Boleh. Yang goreng. Kenapa dia gigit? Tak, Eva kan gigit. Okay, tak apa, sebab dia ada Leo. Snacks. Ini jual satu malam punya snack eh. Air balang. Air balang titik. How's ding? It's super good. Yeah. I also made it. Siapa yang? Siapa? Apa tu? What's that? What's that? Lemak. Oh, ni untuk sahur pun. Nasi lemak? Gula hitam lagi. Gula hitam ayam. Kak Sa, Kak Sa. Ni sahur ni. Nanti goreng. Nasi putih? Sebab ada tu, Aunty Zura buat balado terong tu. Itu mama ni? Tak apa bagi mama ni. Okay, kita tengok dia orang pergi main bunga api. Ni toke bunga api ni. Mana ya, kat sisi. Mana? Ada ke? Ada bunga. Try ya. Try lah tu tengah tekan. Sekali siung sini. Mana Raif? Eh Raif jangan sedut asap yang sakit ada ni. Kenapa buat kat situ? Reza. Dia nak tak buat. Reza tak buat sleeper. Tak boleh banyak sangat asap nanti. Lari. Reza, dia orang buat macam dah raya Reza. Reka, look. Nak main juga? Tak boleh Reza. Reza, sleeper tak ada. Reza tak ada sleeper. Ni waktu malam, kita nak tengok apa jadi kat sini. Budak-budak ni main bunga api ni. Pemandangan dari luar. Okey, nampak tu. Berasap tengok ada orang main. Kita buat macam kampung kita dah. Dah settle kita punya apa? Solat tarawih. So kita spend time kat sini. Jom kita minum dulu. Bismillah. Kalau abang tak bagi tahu sampai esok tak pasang lampu. Woi. Ya Allah. Dia das-das eh? Terus. Reza, jangan dekat. Sabar sekejap, belum lagi. Ini saya punya, dia punya lah. Dia punya.
Reza. Reza, Reza. Reza, tengok. Kita tengok. Wah, Reza. Reza. Wah, Reza. Dia attachment. Elektrik. Tak nampak. De 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 de. Ya, buat slow mo. I'm impeccable. Eh, jom, jom. Okay, jom. Kita terawih. Kita terawih. Kita sahur. Kita jadah apa untuk sahur ni. Tengok. Kita makan apa, yang? Kita makan Maggi. Awal pagi dah Maggi. TSP. TSP. Ada nak ni, ada nak letak air panas cepat. Ada setengah jam tu. Tu, nak masak cepat. Tak nak makan. Ya, tak, tak elok makan mie, nanti kau lapar cepat. Macam kat bersih dah. Ambil Al-Quran. Okay, kita punya DSP. Eh, campur air tu, okey kan? Boleh? Shake air tu, boleh? Ada ais ya? Ais tu dalam tu. Okay, pagi ni lepas subuh kita jalan-jalan. Ni kawasan parking dia. Ni entrance dia. Cuaca dia sangat mendamaikan. Kampung ni pun sunyi je. Ini kita punya pemandangan dari balkoni. Hari ni kita nak check out dah pukul 12 sekarang. Cuaca agak panas tapi okay, dia tak terik sangat pada pagi ni. Kita datang bulan puasa ni, jadi kita tak adalah buat BQ ni. Sebab malam tadi kita spend untuk tarawih. InsyaAllah ada rezeki kita datang lagi. Aku pun tak sempat nak mandi swimming pool dia. Tapi Jafarul sini sangat mendamaikan lah. Menenangkan. Atas tu nampak tu. Dia ada playground. Pun tak sempat juga nak pergi. Sebab dia kena daki sikit. Padahal dekat je. Reza. Reza buat apa tu, Reza? Reza makan. Eh, kejap, 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 kejap. Ah, turun, turun sikit-sikit. Turun sikit-sikit. Okey, pelan, 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 pelan. Tengok Reza tu belajar nak turun, nak belajar turun tangga. Reza. Hai. Dalam banyak-banyak ni, dia seorang je lah yang tak mandi. Biasa dia untuk bergerak dah. Ya Allah, hai. Seorang budak yang tak mandi. Dia nak pergi sungai yang belah sana. Tak tahu. Sungai Pangsun pun ada. Reza. Haru sangat ni air. Oi, tak berhenti ni. Oi. Oi. Panas ni, peluh dia. Sebelum kita balik, kita singgah dekat sungai bawah ni. Walaupun tak boleh mandi, tapi dapat celuk-celuk kaki jadilah. Ini kita berjumpa dengan penduduk asal. Seorang kampung dia. Ni. Dari suku apa? Dari suku kaum ayah-ayah. Kaum tiga suku. Okay, diorang semua pergi meranduk sana. Kita tengok suasana dekat Batang Kali ni.
Unfortunately, kat sini kita tak boleh mancing sebab dia terlalu cetek. Ikan pun tak banyak. Yang dia pun ada anak ikan je. Terlalu kecil. Jadi, apa kita boleh buat lah. Join diorang je lah. Pergi meranduk. Oi, basah luar ni. Sekejap. Kena patah balik. Atasnya ada jambatan. Pokok. Fern ni. Ini tak boleh bela. Kalau bela nanti dia cepat macam mati. Dia tak boleh, tak survive pun. Ini pun cetek ni. Oh tu ada anak sungai eh. Ada anak sungai. Sepatutnya mungkin air banyak lagi sini. Belum-belum puasa pergi sungai ni. Eh. Refreshing. Tu ada anak sungai. Mandi lah Tertis. Dah mandi. Eva. Kau tengok air sini kapan? Tu semakin laju. Yelah. Kapan dah laju mana? Reza. Apalah dua orang ni buat kat sini. Cetek sungai ni. Budak-budak seronok lah. Ada sungai, ada air. Reza. Reza buat apa? Reza main batu. Reza duduk atas daun. Kita buat kata apa? Asmer. Asmer bunyi sungai. Okay, sekarang ni okey, dapat tak bunyi asmer? Lepas ni kita akan ambil lebih kurang dalam 1.5 jam. InsyaAllah untuk sampai ke Ceras. Sekali lagi kita akan travel dari utara Selangor ke selatan Selangor.